beda dari yang lain. Jadi ungkap kasus yang kita lakukan mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Jadi satu-satunya di Indonesia ada pencurian pulsa, pencurian pulsa dan game. Di mana pencurian pulsa dan game itu diawali oleh aduan masyarakat yang biasanya menggunakan voucher pulsa prabayar. Tahu-tahu tagihannya membengkak. Jadi sekitar bulan Juli sampai Desember itu kerugian dari Telkomsel hampir 1,5 M. Di mana modus operandinya ini mungkin ya, ada indikasi ini di Indonesia beberapa TKP. Tetapi yang berkembang adalah TKP di wilayah seputaran Telkomsel Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cara menyedot pulsa secara random. Setiap orang yang aktif handphonenya di seputaran BTS tersebut dapat langsung masuk ke kartu tersebut menggunakan alat komputer. Kemudian menggunakan alat, mereka akan sistem berjalan, ada namanya aplikasi, kemudian tersedot. Secara tidak sadar masyarakat pulsanya akan berkurang, baik prabayar maupun pasca bayar akan tagih memutus. Dari yang pasal yang diterapkan, yang digunakan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Tengah ini, ya pasal 49 Undang-Undang ITE dan pasal 51, ini ancamannya 12 tahun penjara. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah pengungkapan kasus yang terbaru dan belum ada di Indonesia. Baru Polda Jawa Tengah yang mengungkap kasus ini.